Bapak Ibu tidak mewarisi saya harta. Mereka mewarisi saya nilai-nilai kehidupan. Dan ternyata nilai-nilai itu jauh lebih berharga dibanding harta. Dari Bapak saya belajar tentang keberanian, tentang kejujuran, tentang ketaatan, kesantunan, kepemimpinan, dan pantang menyerah. Dari Ibu, saya belajar tentang kasih sayang, tentang kepedulian terhadap sesama, menghargai orang lain, juga tentang ketulusan menjalani kehidupan. Nilai-nilai itulah yang selalu saya bawa kemanapun saya melangkah. Nilai-nilai itu menjadi kompas sekaligus panduan moral saya. Bagaimana saya berucap, bagaimana saya bersikap, bagaimana saya bertindak, dan bagaimana saya memimpin serta mengambil keputusan.